Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lili Suryani di channel Education and Tutorial. Baik, tutorial kali ini adalah kita akan men-setting channel YouTube kita agar banyak ditonton ya. Manfaat lainnya adalah sangat berpengaruh buat channel kita untuk perkembangannya. Ya, mari kita simak tutorialnya. Yang pertama, kita ke YouTube kita dulu. Kita klik. Kita ke YouTube Studio. Kita klik di bagian setelan. Kita ke umum dulu ya. Ini boleh diganti, boleh tidak ya. Kemudian kita ke channel. Oke, di info dasar ini kita pilih negara domisili dulu karena kita berada di Indonesia, kita pilih Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke kata kunci. Kata kunci ini adalah menjelaskan bagaimana atau gambaran dari channel kita. Cara mencari kata kunci, misalnya bisa kita cari di search pencarian. Misalnya di sini kita copy, lalu kita klikkan di sini. Ini kita pisah dulu. Atau pendidikan, kalau bisa kata kuncinya yang jangan terlalu panjang ya, biar kita fokus. Oke, selanjutnya kita ke setelan lanjutan. Selanjutnya, kelayakan fitur. Selanjutnya, kita ke default upload. Visibilitas publik ini, kalau default upload itu biasanya kita gunakan ketika kita mengupload video, jadi mempercepat, mempermudah tugas kita ya, biar kita tidak lupa. Jadi ini sudah otomatis setiap kita mengupload foto. Lanjut, kita setelan lanjutan. Di sini kita pilih bahasa, bahasa Indonesia. Kemudian kita ke kategori. Kategori ini adalah sesuai dengan channel kita ya. Misalnya tentang pendidikan. Oke, selanjutnya komentar. Tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Oke, selanjutnya kita klik ke izin, biarkan saja. Kemudian ini nanti tugasnya adalah kalau kita pas live kita bisa menggunakan moderator biar kita bisa fokus untuk ke acara kita ya. Lanjut, pengguna yang disetujui, pengguna tersembunyi, kata-kata yang diblokir. Misalnya, oke, selanjutnya kita ke default. Komentar di video baru Anda. Oke, sudah kita ke perjanjian. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita ke penyesuaian, ke branding ya. Di sini sebaiknya kita gunakan gambar berukuran minimal 98x98 pixel ya di gambar profil. Kemudian di gambar banner akan muncul di bagian atas channel Anda. Untuk terbaik semua perangkat gunakan gambar ukuran 2048. Oke, selanjutnya ke watermark. Watermark video akan muncul di video kita di pojok kanan pemutar video. Sebaiknya gunakan gambar berukuran 150x150 pixel. Gunakan file PNG, GIF tanpa animasi, BPMP atau JPEG berukuran 1 MB atau kurang kita upload ya.
Oke, misalnya ini, lalu kita klik open. Selesai. Oke, selanjutnya kita ke info dasar. Kita isi deskripsi channel kita. Lanjut info kontak. Info kontak kita yaitu kita isikan email kita. Oke, demikianlah tadi cara setting channel YouTube kita agar banyak dikunjungi viewers ya. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.